Sebanyak 9 kabupaten dan kota di Jateng menerima BPSDMD Award 2021 sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kompetensi para ASN. Penghargaan diserahkan Sekda Jateng Sumarno di gedung BPSDMD Jateng pada Selasa tanggal 7 Desember. Yang pertama, pendaftaran peserta pada tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober diikuti oleh 17 kabupaten kota. Dari keseluruhan tahapan penilaian dan hasil sidang pleno bersama tim independen telah ditetapkan hasil sejumlah 4 lembaga kabupaten kota mendapatkan predikat dan 5 lembaga kabupaten kota mendapatkan predikat terbaik. Lembaga pelatihan kabupaten kota Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat adaptif, progresif, dan inovatif. Sumarno mengimbau para ASN untuk melek teknologi agar pelayanan masyarakat semakin optimal. BPSDM Award ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada teman-teman kabupaten kota bagaimana mengembangkan SDM ASN untuk meningkatkan kompetensi, bagaimana melakukan pekerjaan lebih baik, melayani masyarakat lebih baik, dan tentu saja yang tidak lepas penting adalah masalah integritas dan lebih baik. Kalau ingin lebih cepat, mau nggak mau, kompetensi kaitannya dengan teknologi informasi. Karena era sekarang sudah era teknologi informasi, karena era digitalisasi, kita tidak bisa pungkirin mau nggak mau, semua harus masuk ke situ. Kalau tidak masuk ke situ, ya pasti ketinggalan. Penghargaan ini juga diharapkan bisa memberi motivasi bagi pemerintah kabupaten kota lainnya.